banget ya jadi anak rantauan. Ternyata nyari kerjaan tuh susah juga ya. Apaan tuh? Nih, ada loker. Coba aja kali ya. Permisi. Assalamualaikum. Nyari siapa, Neng? Astagfirullah. Maaf ya, Neng. Astagfirullah. Kenapa, Neng, kaget lagi? Kan sudah buka topeng. Ini, Bang. Ternyata lebih serem kalau topengnya dibuka. Jadi sih, Neng. Untung cakep. Coba kalau jelek. Ada apa, Neng? Bisa saya bantu? Ini, Bang. Saya anak rantauan dari Palu. Lagi nyari kerjaan. Kebetulan saya lihat di situ ada loker. Oh, info loker di situ. Kenapa, Bang? Ngeliatnya gitu amat. Neng yakin mau kerja? Biasanya kan kalau yang cantik, manja. Yakinlah, Bang. Saya butuh kerjaan untuk bertahan hidup. Oh, gitu. Yaudah deh, Abang anterin. Tapi nama Neng siapa dulu? Saya kan belum kenal. Nama saya Vika, Bang. Kalau Abang? Panggil aja, sayang. Maksudnya Bang Dede aja. Yaudah, Vika. Bang Dede anterin ke tempat kerjanya. Ayo. Yuk. Ayo. Ya masuk, Vika. Nih kantornya di sini. Terus ini nanti ngapain ya, Bang? Udah tenang aja, kamu liatin aku di sini. Caranya gampang, Vika. Tinggal masukin ledinya ke bungkus. Tuh. Terus itu tinggal dilem deh. Tuh, ntar ya. Lipet. Tuh, yang rapi. Tuh, taruh di sini. Yaudah, Vika duduk sini. Iya, Bang. Vika bisa kan? Iya, bisa, Bang. Tenang aja, ini mah gampang. Yaudah, kalau Vika bisa, Bang Didi kebut dulu. Soalnya takut ada Ica sini ngambilin Didi. Ya. Iya, Bang. Tenang aja. Sini. Ayo. Edah, susah banget. Ini gimana ngelemnya ya? Kayak gini aja kali ya. Ah, bodo amat. Udah belum, Vika? Udah lah, Bang. Ini mah gampang. Tuh hasilnya. Vika, kan tadi Abang udah ajarin. Ini masalah. Ini Abang ajarin lagi. Ah, gimana sih, Vika? Caranya gini. Ambil lidihnya, masukin ke dalam kemasan. Abis itu dilem ujungnya. Tuh. Biar rapi diginiin setuh. Udah kan tuh, selesai deh. Udah, Bang Dede. Vika juga tadi kayak gitu kok. Salah nyebut mulu lagi lu. Ayah. Yaudah kerjain kalau bisa sekarang. Gampang. Nih lihat. Loh. Bandenya mana? Bang. Bisa sih bisa, Vika. Tapi muka Bang Dede jadi tumpukin Lady juga kali. Ah. Ampun, Bang.